Misi bantuan Ustadz Ibit Leo di Sabah diteruskan. Menerusi perkongsian Ustadz Ibit Leo, Ustadz Ibit merasa sedih selepas melihat rumah bulu yang serba kekurangan yang didiami oleh kakak berbangsa dusun non-muslim. Kakak ini juga seorang OKU, anaknya tidak bersekolah. Rumah mereka juga tidak mempunyai elektrik bersumberkan air bukit. Rumah itu kosong saja, tidak mempunyai apa-apa. Cuma ada satu tilam, itu pun yang sudah buruk. Suaminya kena bawa istri ulang-alik hospital untuk buat rawatan. Saya beri hadiah tilam dan minta NGO tempatan untuk uruskan elektrik. Saya nak bayarkan bil-bil dan bertanyakan anak kakak ini nak sekolah. Dia nak sekolah, sedih pula rasa orang susah. Tolong doakan buat kakak ini. Semoga keluarga ini dipermudahkan segala urusan. Amin ya Rabbal Alamin.